Eta terangkanlah, dum dum dum, Eta terangkanlah, Eta jiwa yang Hello, what's up guys? Kembali lagi bareng gue, Sedokref123. Dan di video kali ini gue bakalan membuat tutorial lagi ya guys. Itu membuat mesin cobblestone yang gak habis-habis ya guys. Di video sebelumnya gue juga pernah bikin, cuman itu salah ya guys. Jadi itu gak terlalu penting, itu salah. Jadi yang benar itu videonya yang ini ya guys, yang baru saya bikin ini juga. Saya lagi nyoba-nyoba tuh bikin-bikin, langsung tiba-tiba ketemu cara kayak gini ya guys. Oke, kita langsung aja mulai gamenya. Oke guys, alat-alat yang kalian butuhkan adalah piston, kemudian block of redstone, kemudian sticky piston, kemudian redstone repeater, kemudian water bucket, lava bucket, dan block apa saja ya guys. Tetapi jangan yang mudah kebakar gitu seperti kayu ya guys. Ini saya pakai yang kata stone brick itu, kemudian redstone guys. Pertama kalian taruh dulu bloknya di sini nih. Aduh, sorry guys, aduh hancur coy. Kita tambah aja pakai ini. Oke, seperti ini ya guys. Kemudian yang ini kalian bolongin. Kemudian kalian taruh water bucket ya guys. Kemudian di sini kalian taruh piston. Di sini juga kalian taruh ini yang stone brick itu atau blok apa aja ya guys. Kemudian kalian nanti kalian taruh lava bucket. Cuman nanti aja ya guys. Ini kalian tutupin dulu lagi. Udah seperti ini, kalian taruh redstone repeater di belakang pistonnya. Kalian tag 4 ya guys, ini juga tag 4. Kemudian di 1 2 3 ini blok 1 2 3 di sininya kalian taruh sticky piston dan block of redstone guys. Kemudian di sini kalian taruh lava bucket dulu, jadi nah seperti ini. Kemudian kalian taruh redstone-nya di sini. Jadi nanti ini kayak gini ya guys. Dan jadi mesinnya itu seperti ini guys. Jadi ininya maju terus guys. Terus guys. Nanti kalian tinggal ambil nanti ininya maju lagi tuh. Cuman kalian harus sabar ya guys tuh. Ini kalian bisa tutup gini segini kira-kira gini aja guys. Kita tutup gini. Oke, kita tutup sininya. Dan ini nge-lag guys, sorry. Oke, di sini. Ini saya nge-recordnya malam-malam ya guys, sorry aja kalau misalnya suara saya pelan itu soalnya takut mengganggu keluarga saya guys. Mereka lagi pada tidur kalau saya lagi bikin video guys. Oke, mantap, ini buat para subscriber saya guys, demi subscriber. Ini juga ada batasnya guys, yaitu ini 1 2 3 4 5 6, pokoknya ada batasnya ya guys, jadi nggak bisa terlalu panjang gitu. Dan ini nge-lag. Oke, sorry guys, emang suka gitu ya HP saya, banyakkan memorinya tuh. Jadi kalian tinggal ambil gitu kalau mode survival. Ini juga bisa kalian bawahnya ini, kalian taruh hopper terus ke sini ngalir sampai ke cheese ya guys. Cheese ya kalian taruh sini, jadi kalian tinggal hancurin nanti intinya kebesarannya pada masuk cover ke hopper dan langsung ke cheese ya guys. Ini jadi keren banget ya guys, bentuknya aja keren tuh kalau ditutupin gini ya guys. Ini lupa ditutupin coy, sorry guys. Kalian tutupin dan kira-kira seperti ini guys.
bentuknya keren banget ya guys. Tuh ini jadi terus-terusan ini ya guys, cuman ada batasnya gitu guys. Oke guys. Oke guys, kira-kira sampai sini dulu videonya. Bila kalian suka jangan lupa tekan like dan subscribe ya guys. Dan kalau udah di subscribe itu kalian pencet yang gambar loncengnya itu biar kalian jadi orang yang pertama ya guys yang nonton video saya yang baru, maksudnya itu jadi biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya ya guys. Dan jangan lupa komen ya guys. Dan bila channel kalian pengen aku subscribe, subscribe dulu channelku ya guys. Jadi tulis aja di komen kalau channelku udah di subscribe ya guys. Dan aku juga langsung ke channel kalian untuk mensubscribe channel kalian ya guys. Oke, jangan lupa share juga ya guys ke teman-teman kalian. Oke, thanks for watching and next video and good bye.